Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, nah saya akan umumkan pemenang giveaway kemarin, yaitu pemenang nomor 1 atau nomor pertama itu selamat kepada Irfan Hidayat mendapatkan baju kaos polos warna hitam. Dan pemenang kedua itu selamat kepada Suratman Imang mendapatkan hadiah pulsa 25K. Oke guys, ikuti saja video dari saya, soalnya saya akan adain giveaway itu seminggu sekali. Dan ikutin persyaratnya. Persyaratannya gitu kan. Oke guys, sampai basa-basi saja langsung kita ke menuju ke videonya. Oke, thank you. Oke guys, welcome back to my channel. Nah. Saya kemarin ada yang komen gitu kan, bang review dong berapa sih tahun koin-koinnya gitu kan dan harganya gitu. Oke, sekarang saya mulai dari koin yang paling baru-baru diterbitkan guys. Oke, kita mulai dari sini. Nah ini koin, ini koin 50 rupiah. Ini burung kepodang, 50 rupiah. Nah, kepodang. Oke ya. Nah, ini untuk tahunnya sendiri, ini tahun terbitnya itu tahun 1999. Jadi masih ya kurang lebih 20 tahun, 20 tahun lah. 21 tahun ya. Oke guys. Untuk harga dari koin ini nanti saya akan tampilkan di layar, sudah di layar gitu kan, di all shop gitu sudah, harganya sudah berapa gitu. Guys, kita ke koin selanjutnya. Nah yang kedua itu ini koin 50, sama masih 50 rupiah. Tapi gambarnya itu gambar ini komodo. Ini guys, komodo guys. Bisa nggak? Nah, komodo tuh. Itu tahunnya sendiri itu tahun 1998, tahun terbitnya. Saya. Nah, untuk harganya nanti saya akan tampilkan juga di layar. Harga sekarang gitu kan. Oke, kita next ke koin selanjutnya. Nah, kita ke koin ini, koin 100 rupiah ini sekarang sapi, sama dengan sebelumnya tadi yang kepodang itu emisi emisi binatang atau hewan. Yang kedua juga komodo itu emisi hewan atau binatang. Nah ini juga kalau nggak salah ini emisi hewan atau binatang juga guys. Ini gambar karapan sapi bagian belakangnya, bagian depannya itu gambar burung Garuda gitu kan. Tahun-tahun terbitnya koin ini tahun 1995. Nah ini dah guys, 1995. Tuh harganya juga saya akan tampilkan juga nanti. Tuh harga 100 rupiah ya, koin 100 rupiah ini karapan sapi. Oke, next ke koin selanjutnya guys. Nah di sini saya masih 50 sen, 50 sen, 50 rupiah. Nah ini gambar cendrawasih, ini juga emisi hewan atau binatang guys. Nah untuk tahun terbitnya itu tahun 1971, berarti sudah sekitar hampir setengah abad, wow. 50 tahun guys. Nah untuk harga yang sekarang juga saya akan tampilkan. Nah ini bentuknya seperti ini, kayaknya kemarin ini warna hitam ya, tapi karena udah kelamaan ya warnanya udah sedikit pudar guys. Ini koin 50 rupiah dikeluarkan Bank Indonesia tahun 1971 guys. Kita ke item selanjutnya, uang uang kertas ya, saya punya uang kertas. Nah ini dia uang kertasnya. Nah, uang kertasnya ini 10.000 rupiah. Ini apa ya, ini segara anak, mungkin pulau atau apa, kawah. Untuk bagian depannya ini tadi bagian belakang. Nah ini bagian depannya itu gambar pak, ini seri pahlawan, itu cutnya Dien.
pahlawan kita, pahlawan Indonesia, Bank Indonesia, Rp10.000. Nah, untuk tahun terbitnya itu tahun 1998, guys. Ini, 1998. Nah, nanti juga untuk saya akan tampilkan harga dari uang kertas ini sudah berapa. Nah, dan uang yang uang semua dari ke berapa ini? Ke 5 semua ini itu dari koin tadi sampai uang kertas ini sudah tidak bisa sebagai alat pembayaran karena sudah tidak laku atau edarannya sudah ditarik oleh pemerintah. Jadi hanya bisa diperjualbelikan sebagai koleksi ke kolektor, guys. Jadi kalau untuk memperjualbelikan lagi sudah tidak laku istilahnya untuk memperjualbelikan atau membeli barang sudah tidak laku, guys. Oke, okay guys, sampai di sini dulu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komennya juga, share ke teman-teman jika video ini bermanfaat bagi kalian. Subscribe juga jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Oke, okay, mantap.